pagi ya. Ini udah jam 3 ya, jam 3 subuh. Ya. Yang lagi sahur ya guys ya. Jangan lupa sahur yang lagi sahur. Sekarang saya nggak bisa tidur, lagi bangun guys. Karena pada apa? Kesakitan guys. Semalam saya jatuh guys di atap. Makanya nggak bisa tidur, buat video lah dulu ya, kasih betadine biar cepat keringnya guys. Nah, lagi satu lagi guys. Kena ya guys ya, digali badan pada sakitan guys, jatuh dari atas. Oke ya, sekarang ya badan ini pada sakit ya, makanya pagi hari ini buat video dulu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini ya, kalau saat ini kalau misalkan di bulan Ramadan ini ya guys ya, yang menjalankannya dalam berpuasa ya, tetap menjaga kesehatan, pola makanan, dan selalu hati-hati ya guys, karena mungkin dalam hari raya dan apapun aktivitasnya dimanapun kalian berada, harus lebih hati-hati ya, dalam perjalanan ya, seperti membawa kendaraan atau kendaraan yang beroda 4, beroda 2 ya, atau berjalan kaki ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan ya, dalam mengingat kan para teman-teman sahabat saya ya, karena saya sudah mengalaminya walaupun saya bukan bagian dari melaksanakan atau mengikuti badan puasa ya, saya selalu menghargai kita selalu menghargai orang lain ya, dari hal apapun ya. Pokoknya kita saling menghargai ya guys, satu sama lain ya, mau agama pun, mau suku, mau ras ya, kita selalu menghargai ya, karena kita di dunia ini hanya sementara ya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam perhitungan Tuhan ya, dan rezekinya semakin lancar. Ingat, selalu hati-hati. Terima kasih.